Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mereview bagaimana cara memotong atau menggunting kain flanel seperti apa supaya rapi. Nah, kalau kita menggunting, coba dipotong seperti biasa. Kalau menggunting seperti ini, biasanya kurang rapi. Biasanya belok apa ya, tidak lurus, baru agak belok-belok, jadinya seperti ini, kayak kurang rapi. Nah, bagaimana cara menggunting supaya potongan kain flanel itu rapi? Coba bagaimana caranya, tipsnya ya. Sedap tips, kita jepit di buku, jepit di buku kain flanelnya. Nah, kemudian diukur berapa ketebalan yang ingin digunting, kira-kira saja. Ini tas. Setelah itu kita gunting mengikuti pinggiran bukunya. Lebih cepat, lebih rapi. Ya, ini hasil guntingannya lebih rapi. Iya, betul. Inilah review bagaimana cara menggunting kain flanel agar rapi. Modal buku saja. Modal buku. Jadi kain flanelnya itu dimasukkan pada buku. Ya, buku apa saja. Kebetulan yang ada di sini buku anak-anak. Ya, kita gunakan yang ada. Tapi intinya konsepnya itu seperti ini. Pakai buku, terus jarak yang mau dipotong ya Anda sesuaikan sesuai keinginan Anda. Oke, sekian review tentang bagaimana cara memotong kain flanel agar rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.